Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Merhaban Ramadan ini mumpung lagi puasa. Jadi puasa ini kita di pabrik ada beberapa teman yang puasa ya, nggak jadi siang nggak makan, tapi yang puasa. Ada yang nggak puasa juga nggak apa-apa, bebas. Ya. Kita siang ini mau sholat. Mau sholat duhur. Nah, gimana sih caranya sholat duhur di pabrik ya? Kita cari tempat yang aman aja, yang aman dan nyaman, yang bersih buat sembahyang. Teman-teman ini yang beberapa ya, nggak semuanya, kita mau sembahyang dulu, mau sholat duhur dulu. Puasa. Halo. Puasa ora? Puasa dong, guys. Puasa, puasa. Alhamdulillah, puasa lancar ya, Mas? Gus, puasa lancar, Gus? Lancar. Lancar lah. Alhamdulillah. Ya, ini nanti yang sebagai ini kita review dulu ini imamnya ini. Ini imamnya kita di sini ya, di rumah mau sholat tarawih, sholat Jumat. Ya, ini beliau ini Pak Tohar ini udah pokoknya mantap ini. Ilmunya udah oke. Pokoknya mau kitab kuning, mau kitab apa, kitab Toret, kitab AIUEO, pokoknya semua masuk. Seandainya ada mau TKI yang mau ngaji bisa ini ya, bisa datang ke tempat. Mau, mungkin Pak Tohari mau nanti mau lah. Mau ya Gus ya? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah mau. Ya, saya tak siap-siap ini dulu apa? Wudu juga ini. Ayo loh, kendang wudu loh. Pucat men lo poso. Lemes. Mat, mat. Oke, biar saya wudu dulu ya, guys. Alhamdulillah wudu sudah. Nah, di sini kita langsung menuju ke tempat biasanya kita sholat ya. Penting aman dan nyaman aja. Ini gudang. Sini. Ini tempat ibadah kita. Kita mau mulai dulu, kita mau sholat dulu. Ya, teman-teman yang belum sholat, jangan lupa sholat dimanapun berada, dimanapun tempatnya, jangan sampai lupakan sholat. Alhamdulillah, sholat duhurnya udah, waktunya kita mau istirahat dulu. Rat, istirahat, gelar tikar. Ya, kita dikasih waktu istirahat 1 jam, sholat dulu terus istirahat. Tikarnya kardus. Oke guys, makasih yang udah subscribe, yang udah like, terima kasih. Yang belum, monggo di subscribe ya. Kita mau istirahat dulu, istirahatnya di sini, di tantan kayak gini nih.
penting nyaman ya, puasanya enggak batal ya guys. Kita mau istirahat dulu, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga puasanya semuanya finish, amin.